Hello, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview steering wheel DIY yang aku gunakan buat ngonten sehari-hari sama tes FFB ya. Oke, kita mulai yuk. Nah, pertama kita akan membahas shifter ya. Shifter ini aku buat dari bahan PVC dan stainless steel ya untuk layoutnya. Terus dalamnya juga PVC juga. Untuk sensornya aku pakai Otensio guys. Nah, untuk handbrake aku menggunakan PVC juga untuk base-nya ya, untuk bahan-bahannya ya. Terus sensornya aku pakai Hall sensor. Untuk sequential shifter aku pakai mekanisme ball plunger ya. Jadi suaranya bisa cetak-cetak. Untuk sensornya aku pakai micro switch. Nah, untuk pedal ini sama juga, ini pakai PVC juga. Terus untuk padnya aku pakai aluminium ya, plat aluminium. Semuanya DIY, buatan sendiri semua. Untuk desain suka-suka. Untuk button box ini aku buat dari Arduino sisa ya, buat pelengkap aja. Untuk wheelbase sendiri aku gunakan board STM32 dan firmware-nya aku pakai AMC Pro dan drivernya aku pakai BTS. Untuk pulinya aku pakai puli XL ya. Nah, ini buat pelengkap aja SIM dashboard. Ini aku pakai aplikasi di Android. Kalian bisa cari di Android SIM dash APP namanya. Dan yang saya gunakan ini versi berbayar, guys. Untuk setir yang aku gunakan ini adalah setir replika dari mobil Ford Fiesta yang ada di WRC itu guys. Dan untuk tombol-tombolnya ini aku pakai Pro Micro sebagai kontrolernya. Nah, ini FFB test untuk steering wheel saya. Sekian video dari saya, penjelasan tentang review dari steering wheel yang saya gunakan sehari-hari dan buat ngonten ya. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang dan semakin maju. Sampai jumpa lagi, bye-bye.